Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabihi kulli ajma'in wa tabi'in tabi'in wa bihsanin ila yawmiddin. ثم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب مولد البرجة الشيخ جابر الشهير أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأبصارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
Musa ini dihantin mawar di Musa, ayat
ممتلئا من الشكر الجميل مطرا روسا روسا على النور الموصوف بالتقدم والأولية المهتدي بالكور الكريمة والجبال وسمع الله تعالى نور يحسن عزة طائرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع Allah.
Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Kallahu ta'ala fil qur'ani al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Modern Darul Hikmah, yakni Gus Ahmad Zaki Yudhistira MM, Kiai Haji Taufik Munir Asy MH, Al-Ustadz Rijal Pranoto MPD. Yang kami hormati segenap Ustadz dan Ustazah. Yang kami banggakan Pengurus ASDA dan Koordinator beserta jajarannya. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti malam hari ini. Baiklah, berdirinya kami di sini akan membawakan susunan acara. Susunan acara yang pertama, yang pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ulul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah khusyuk dan tawadhu kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan dan hayati lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhul Al-Fadi Arya Wira kelas 5 Kuliatul Mu'alimin Al-Islamnya. Kepadanya kami persilahkan.
Selalu bisa memimpin
membimbing kita dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan guru, ustaz wal ustazah yang pada malam hari ini alhamdulillah berkenan hadir untuk pelaksanaan santunan anak yatim sekaligus memperingati tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Yang saya hormati para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir di pondok kami, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian bisa mendoakan pondok kami untuk selalu memberikan dan juga memberikan semangat untuk para santri-santri dalam hal pelajaran agama wabil khusus keilmuan-keilmuan Al-Quran. Dan juga santri-santriku yang insya Allah selalu bersemangat dalam hal menuntut ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan juga bersyukur dan juga bersolawat kepada Rasul dalam kegiatan malam peringatan Muharram dan juga santunan anak yatim. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberikan syafaat oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini ingin melaporkan kegiatan santunan anak yatim ini yang di mana kita sudah kurang lebih satu bulan mengumpulkan dana untuk kita akan salurkan kepada yang berhak dan alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah bisa kita laksanakan. Para tamu undangan dan santri-santriku sekalian, nggak tahu nih malam hari ini sepertinya pribadi saya terasa berbeda. Yang saya rasakan malam hari ini agak sedikit berbeda karena yang saya rasakan mungkin sama seperti adik-adikku sekalian yang hadir pada malam hari ini yang akan diberikan santunan. Karena meskipun sudah dewasa, meskipun sudah berkeluarga, tapi ketika kemudian saya atau kami ditinggal oleh orang tua tahun 2018 pertama kali oleh almarhum
Hajjah Julaiha dan juga tahun 2021 oleh abi kita, itu terasa berat. Pada tahun tersebut hidup saya pribadi tidak baik-baik saja. Jadi ya, yang saya rasakan pada malam hari ini itu berbeda seperti kegiatan Hari Raya Islam yang lain. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit melaporkan kegiatan yang sudah satu bulan kami lakukan. Ini alhamdulillah sudah terkumpul sejumlah kurang lebih 17.015.000, yang dimana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah ada 55 orang yang sudah sedikit menyisihkan hartanya untuk para anak yatim yang insya Allah malam hari ini akan kita salurkan. Lalu kemudian jumlah yang akan kita santuni yaitu sebanyak 80 orang. Alhamdulillah, kalau perbandingannya tahun lalu kita kurang lebih 62 orang. Tahun ini alhamdulillah bertambah jumlahnya sebanyak 80 orang dan tersebar dari beberapa wilayah. Bukan hanya sekitar pondok, tapi juga ada beberapa wilayah dari mulai Desa Gitung, lalu kemudian Negara Kunir, lalu kemudian Mau, Rawat Gidang, dan sekitar, baru sisanya sekitar Pondok. Dan juga ada kurang lebih 31 orang santri Darul Hikmah yang juga mendapati santunan tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin besaran yang kami bisa salurkan itu belum sebanding daripada apa yang seharusnya kita santuni anak yatim. Tapi mudah-mudahan dengan pemberian kami ini sedikit membantu, sedikit meringankan daripada kebutuhan para adik-adik sekalian. Dan juga Bapak Ibu, mungkin sedikit banyak saya menyampaikan, alhamdulillah 31 santri yang pada malam hari ini diberikan santunan juga, itu kami bukan hanya sebatas memberikan pada malam hari ini, tapi setiap bulannya mereka ini oleh pondok kami ringankan. Mungkin belum bisa 100% atau 0 rupiah yang sama sekali mereka tidak bayarkan alias gratis, mungkin kami belum bisa, tapi insya Allah mudah-mudahan atas doa Bapak Ibu dan juga doa anak-anakku sekalian dan juga doa para anak-anak yatim, mudah-mudahan pondok ini bisa terus istiqomah membantu anak-anakku yang mungkin ingin belajar, yang ingin menuntut ilmu, bisa bergabung atau bisa masuk ke pondok Darul Hikmah ini, dan insya Allah kami ringankan biayanya. Karena
itulah amanat daripada almarhum abah kita, almarhum abi, yang menyatakan bahwasanya anak yatim, duafa yang memang kesulitan dalam uangannya, ketika ingin menuntut ilmu, ketika ingin belajar, masukkan saja, biarkan saja mereka belajar untuk mempelajari ilmu agama. Adapun kemudian keuangannya itu kita ringankan, kalau bisa sama sekali tidak mengeluarkan uang. Itulah keistiqomahan kita, insya Allah selalu amanah dalam hal menjalankan apa yang disampaikan oleh almarhum dan almarhumah. Ya Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tahun ini bisa, tahun depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak lagi, baik itu dari jumlah penerima santunannya dan juga jumlah daripada penerimaan uangnya. Karena lagi-lagi bantuan atas doa daripada Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, itu mudah-mudahan bisa melancarkan keistiqomahan kami dalam memberikan bantuan-bantuan dan menyalurkan bantuan-bantuan kepada yang memang membutuhkan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqillah wa fiqhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, tak lupa kita simak dan dengarkan rangkaian yang memotivasi kita pada malam hari ini, yaitu sambutan pimpinan pondok sekaligus penyerahan simbolis santunan anak yatim kepada Gus Ahmad Zaki Yudhistira MM. Dengan segala hormat kami persilakan. Allahu Allahu. Allah wahdahu la syarika lah, wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil Mukarramin, rekan pimpinan Pondok Darul Hikmah, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan yang sempurna sehingga terus dapat menjalankan tugas-tugas dalam rangka terus mengembangkan program pendidikan dan pengajaran di pondok ini. Hadratil Mukarramin, para asatiz wal ustazat yang juga kita doakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan sehingga terus bisa mencurahkan ilmu pengetahuannya, mentransformasi ilmunya kepada kita semua. Para tamu undangan, bapak dan ibu yang mendampingi putra dan putrinya, kami hormati dan kami muliakan. Wabil khusus ketua Muslimat NU Kecamatan Sukadiri, Ustazah Sukaisi SPDI, ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukadiri yang merangkap, ketua Lajiswam yang baru saja kita dengarkan pidatonya, yakni Gus Ahmad Dilyar Medina MPD, ketua Fatayat. Jadi ada Ansor kalau yang putra, ikhwan, kalau yang akhwat atau yang perempuan, yang putri, remaja putri itu adalah Fatayat, Ustazah Fadilah. Alhamdulillah. Para pengurus OSDA dan koordinator gerakan pramuka, baik putra maupun putri, masa sakinah 2024 yang kami banggakan, serta seluruh santri dan santriah yang kami sayangi, malam ini tiada kaca, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Ghafur, yang telah memberikan ribuan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan yang sempurna untuk dapat hadir di tempat yang mudah-mudahan penuh barokah ini. Amin. Selamat beri salam, semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku santri yang putra, tolong dengarkan. Ustaz melihat dari tempat sini yang putri lebih tertib dibandingkan kalian yang putra. Coba jangan mau kalah, tertib yang rapi, bukan suaranya yang disaingi. Karena sedikit banyak apa yang akan disampaikan mungkin mengandung ilmu yang bisa kita serap, maka dengarkan dan simak, mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketua Lajiswam baru saja menyampaikan Lajiswam itu untuk Bapak Ibu, para
tamu undangan yang mungkin tidak tahu adalah Lajnah Amil Zakat, Infak dan Sedekah dan Wakaf. Jadi di Darul Hikmah ini ada panitia pengumpul zakat, infak, sedekah dan wakaf. Disingkat LAJISWA, ketuai oleh Ustaz Deli tadi. Beliau menyampaikan bahwa perolehan tahun ini dari pengumpulan dana santunan yatim itu cenderung meningkat, katanya. Cenderung apa? Meningkat dari tahun yang lalu. Ada penambahan sekalipun sedikit, sehingga yang bisa ditasarrufkan, yang bisa disalurkan itu juga lebih banyak lagi. Apabila berkaca kepada tahun yang lalu, hanya ada 61 putra dan putri yang bisa diberikan bantuan. Tahun ini sampai dengan 80 orang. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, ini membuktikan, ini adalah suatu bukti bahwa kesadaran sosial, kesadaran kita memiliki simpati kepada orang lain itu meningkat. Asal apa? Asal ada yang menggerakkan. Jadi pada hakikatnya, Bapak dan Ibu, umat Islam itu sebetulnya banyak yang masih hatinya itu tergerak untuk membantu sesama. Wabil khusus yang membutuhkan. Tapi kadang mereka malu, Bapak Ibu. Dananya cuma sedikit. Cuma punya 50.000 katanya. Kalau menyumbang anaknya jadi berapa? Malu lah. Nah, itulah yang disebut kesadaran kolektif, Bapak dan Ibu. Dan ini hebatnya zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan di dalam agama kita, yang agama Islam telah dijalankan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesadaran kolektif dari yang 50.000 ada yang punya 100.000, sedikit, tetapi kalau banyak yang menyumbang, walhasil bisa tembus belasan juta. Alhamdulillah. Jadi kalau saya sendirian saja, Bu, nyumbang punya duit 1 juta, berapalah artinya? Berapa orang yang bisa dibantu dengan nominal itu? Tetapi karena Haji Topik nyumbang, Ustaz Deli nyumbang, Ustaz Rijal nyumbang, wali-wali santri nyumbang, terkumpul berapa belas juta? 17.500.000. Besar itu nominalnya, sehingga bisa kita tasarrufkan, kita bisa. Nah, dengan itu kami ingin mengajak, wabil khusus kepada para santri, banyak di antara kalian anak-anakku yang orang tuanya itu terbilang mampu, bahkan mungkin kemampuannya di atas rata-rata. Amin. Walaupun kebanyakan yang menengah. Nah, coba ke depan kalau ada program seperti ini, kalian sebagai santri dan satria Darul Hikmah yang mengetuk pintu hati bapak dan ibumu untuk mau berbagi,
sedikit rezekinya kepada kepanitiaan ini, sehingga barangkali kalaupun tahun yang akan datang jumlah penerimanya tidak bertambah, masih tetap dalam 80, setidak-tidaknya nominal yang akan diterimanya insya Allah bertambah. Amin. Seperti itu konsep kesadaran kolektif itu ya, seperti itu. Jangan nunggu kaya untuk bersedekah. Jangan nunggu kita sudah haji baru sedekah. Karena sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari musibah, dari malapetaka. Hadirin rahimakumullah, hakikatnya pelaksanaan kegiatan malam ini itu bukan hanya yang dibesar-besarkan adalah satu anak-anak yang dibuka. Apa sih esensi atau hakikat dari kegiatan malam hari ini? Hadirin rahimakumullah, esensi atau hakikat dari kegiatan malam hari ini adalah kita memperingati datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Hakikatnya itu. Di mana mayoritas masyarakat Indonesia lebih mementingkan tahun baru Masehi, pergantian tahun dari tanggal 31 Desember menuju 1 Januari, kita peringati. Tapi liran 1 Muharram kita diam saja. Harusnya kita lebih hingar-bingar, harusnya kita lebih bahagia pada saat memasuki tahun baru Islam. Penanggalan Islam ditandai dari perginya Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya menuju dari kota Mekah menuju Yathrib atau kota Madinah sekarang ini. Disitulah pertama kali penanggalan Hijriah dihitung. Jadi kalau tahun ini 1446 Hijriah, maka dari itu sudah 1446 tahun yang lalu Rasul pindah atau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu tujuannya. Maka daripada itu anak-anak khusus kalian, karena pergantian tahun baru Islam itu di tanggal 1 Muharram merupakan awal perpindahan Rasulullah bersama para sahabatnya, karena diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah, kota yang sangat disayanginya, kota kelahiran beliau, menuju ke kota yang baru yang waktu itu masih dipanggil kota Yatsrib. Maka ada hikmah yang bisa kita petik. Apa hikmah yang bisa kita petik anak-anak sekalian? Hikmah yang bisa kita petik adalah kita harus mau hijrah. Pernah dalam beberapa waktu yang lalu Ustaz terangkan bahwa hijrah itu ada dua macam, yakni hijrah makani atau hijrah tempat, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang waktu itu 1400 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah hijrah maknawi. Kita tidak perlu pindah dari Pekayon menuju Kosambi, kita tidak perlu pindah dari Pekayon menuju Rajab, kita tidak perlu pindah dari tempat kita tinggal saat ini, tetapi kita perlu pindah dari hati yang banyak maksiat menuju hati yang lebih bersih. Kita berhijrah dari hati yang penuh kedengkian menjadi hati yang penuh dengan husnuzon. Itu hakikat.
Kayak Haji Jawa Bapak Ibu Nenek LC, kalau saya ngasih mukadimah saja. Nah nanti isi yang sebenarnya beliau. Kalau tadi menantang. Maka bukan santunannya yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, tapi sudahkah kita hijrah hati kita, akhlak kita? Pertanyakan. Semakin hari, semakin tahun bertambahnya umur, sudah lebih baik atau belum? Bagaimana ibadah kita, sholat kita? Jangan-jangan semakin naik kelasan, semakin acak-acakan sholatnya. Kelas 1 rajin ke masjid, kelas 2 rajin ke masjid, kelas 3 mulai cari kapan kakak kelasnya ini meleng, enggak berangkat ke masjid. Kelas 4 mulai nyuruh-nyuruh doang, habis anggotanya berangkat, dia tidur lagi. Kelas 5 juga begitu. Bukan semakin tinggi, semakin baik, tetapi semakin tinggi, semakin rosak. Baik dari segi akhlak maupun dari segi ibadahnya. Nauzubillah. Itu contoh yang tidak boleh diikuti. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Maka kita doakan mudah-mudahan. Oh iya, tadi juga kami mohon doanya dari sahabat-sahabat kita, bapak-bapak dan ibu yang telah berkenan hadir mendampingi putra dan putrinya untuk datang ke sini. Doakan kami Pak Bu ya, biar tetap bisa istiqomah, biar tetap bisa menjalani pondok ini, supaya mencetak murid-murid kami ini kelak mereka yang akan jadi camat, mereka yang akan jadi bupati, mereka yang akan jadi gubernur di masa yang akan datang, bahkan mungkin mereka yang akan jadi wakil presiden dan presiden yang akan datang. Di pundak mereka lah masa depan ini akan dititipkan oleh kita. Maka dari itu belajar yang baik, kita yang tua-tua mendoakan saja atas kesuksesan mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Kami mohon maaf apabila dalam suguhan, baik dari segi tempat maupun dari segi suguhan, mungkin kurang berkenan di hati bapak dan ibu. Tentu sebagai manusia kita tidak luput dari kekurangan. Tak lupa saya ingatkan kembali kita semua. Tadi Gus Jedeli mengatakan malam ini ada sesuatu yang berbeda. Saya kirain beliau itu merugi, ternyata sedih. Sedih karena teringat bahwasanya tahun 2018 ditinggalkan orang yang kami sayangi, tahun 2021 ditinggalkan. Berarti apa, anak-anak sekalian? Hatta Gus Jedeli saja yang sudah berkeluarga dan punya anak itu masih tetap bersedih ketika lihat adik-adik yang datang ke sini mendampingi ibu-ibunya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini semua juga anak. Ketoping juga anak. Anak dari orang tuanya. Jadi tentu akan punya timbul kesedihan. Bahkan kami ini bertiga sini sudah yatim piatu saja. Sebijak yang tidak tahu, yang tak belajar, karena kan kita sudah tua. Pasti orang tua kita lebih tua lagi. Cuman kesedihan itu muncul adalah suatu wajaran. Oleh karena itu, mari kita doakan orang tua kita, wabil khusus orang tua kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau itu diampuni segala dosa-dosanya, amin. Diterima segala amal ibadahnya, amin. Dan dilapangkan kuburnya laksana taman surga. Ada hadith yang mengalami dunia yang disolat walau hadirin dan khususnya Rasulillah khususnya lillahi akhili sayyidulillahi lamul fatiha ma'udunillahi iya iya kenapa sesuatu yang terjadi. Tapi demikian yang dapat.
kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu lakum jami'an wa Allahumma fi al-qamtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk maju ke depan. Dimohon untuk maju ke depan. Nasihat atau jihad politik syariat yang akan disampaikan oleh
Kiai Haji Taufik Munir Tasikmalaya kepadanya. Dengan segala hormat kami persilakan. Ya Rabbi, ya bisa mandiri, bisa mencari nafkah,
Nah ini bocah-bocah anak-anak kita yang yatim dulu dibelai sama bapaknya, sekarang tidak. Dulu dituntun sama bapaknya, sekarang tidak. Dulu dibobong sama bapaknya, sekarang tidak. Dulu dikasih jajan sama ayahnya, sekarang tidak. Beliau orang tua yang yatim ini adalah figur bagi sang anak. Figur yang jantan, yang gentleman, pemimpin di atas segala pemimpin. Kalau mau mengadu ke kemana dia hendak mengadu? Kalau sendiri ke mana dia menyatakan sesedihnya? Hanya ada satu orang tua dan kadang juga gagah ada orang tua yang satunya alias yatim piatu. Bayangkan. Oleh karena itu sejak jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini menyangkut perasaan kita yang punya hati, yang punya perasaan terhadap mereka yang tersiksa secara batin, anak-anak yang tanpa ayah. Seribu empat ratus tahun yang lalu, bahkan lebih, karena si yatim ini enggak pernah lagi dibelai sama ayahnya, belailah sekarang. Jika memang dulu pernah dikasih jajan, kasih jajanlah sekarang. Belai rambut anak yatim itu kata Rasul. Sebab apa? Sebab kata Rasul, setiap belai anak yatim ini mengandung kebaikan, mengandung keberkahan, dan Allah berikan ampunan di setiap butir, di setiap helai rambut sang yatim. Bahkan lebih ekstrim lagi, Allah janjikan apa? Kata Rasul, ana wakafilul yatim kahatain. Kata Nabi ini, kalau kalian pengen masuk surga, anak-anak, pengen masuk surga enggak? Besok. Bisa besok. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga tuh. Ini. Yang banat mau masuk surga enggak? Alhamdulillah calon penghuni surga semuanya. Pengen dekat Nabi enggak? Pengen dekat Rasul enggak? Kalau pengen dekat Rasul, ana kata Nabi ini, ana wakafilul yatim kahataini, saya dan orang yang mengasuh anak yatim kahata ini seperti wajah ini. Liyadani yumna wa isra biul liyadin khamsu asabi'a. Betul. Ayah. Dari al-ham ya. As-sababa wal wusta. Kalau kalian ingin masuk surga bersamaku, pengen dekat, gampang. Jadilah kamu yatim. Apa itu kamu yatim?
anak yatim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, bapak-bapak pondok-pondok dan hikmah-hikmah yang didirikan oleh adik Haji Abdul Al-Afifi, dari tahun ke tahun mengamalkan hadis ini. Setiap tahunnya Bapak Ibu sekalian, dan sekarang ini sudah tahun ke-25. Maaf, tahun ke-27 sudah 30 yatim. Ya, kalau tidak salah. Dan itu tiap tahun Bapak Ibu. Ya, tiap tahun. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan maghfirah kepada almarhum. Ini amal jariyah. Ya, yang terus mengalir. Dan begitu juga anak-anak sekalian. Ini kita guru kita ya, muassis pondok modern Darul Hikmah mengajarkan kepada kita kapanpun dimanapun jika ada anak yatim santuni ini. Apa? Santuni. Santuni ini. Minimal santuni saja dulu. Abi sudah membiayai. Ya. Alhamdulillah. Dari jam-jam saja. SMP sampai SMA ditanggung gratis oleh beliau. Ana wakafilul yatim kahata ini fil jannah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini adalah ungkapan perasaan kami yang begitu terharu ya terhadap kehadiran anak-anak yatim dan tentunya mereka terlihat sederhana, mereka terlihat biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, doa mereka itu sangat mustajab. Sangat mustajab. Banyak orang-orang yang tidak terkira, yang tidak terduga, itu mustajab doanya. Orang sakit, ya Gus Jali. Orang sakit itu mustajab doanya. Orang sakit tuh makanya kalau jenguk, kalau jenguk yang sakit, minta doa, minta doa sama yang sakit. Pak kenapa Pak? Sakit. Doain saya ya Pak ya. Tolol. Kenapa? Minta doa sama yang sakit. Orang dia sendiri minta didoain. Soalnya begini, anak-anak sekalian. Orang yang lagi sakit itu dia minta sesembuhan kepada Allah. Dia sedang kekatakan kepada Allah. Dia taruh kepada Allah. Allahumma masyi ala syafi fa'innahu la syifa ala syifa'uk. Ispi syifa ala yu'adu sasaman. Ya Allah sesembuh, ya Allah sesembuh, ya Allah sesembuh. Kesesembuhan yang tidak menimbulkan sakit lagi. Lagi kekatakannya. Mereka berdoa kan doanya mustajab. Di bulan-bulan haram yang mulia ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, di bulan-bulan haram yang mulia ini, kita tentu saja disunahkan untuk puasa, disunahkan untuk sholawat,
disunahkan untuk berzikir, bahkan kita disunahkan untuk mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sampai 70 kali. Insyaallah Allah ampuni dari tahun sekarang sampai tahun depan. Amin. 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 Amin dong. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini juga kita memohon tawasulah kita kepada para anak yatim ini, kepada anak yatim ini kita tawasulan. Semoga dengan santunan ini Allah berikan kita sehat walafiat. Amin. Tibanya amin aja. Makanya saya enggak pernah licir ceramah dari 5 menit. Orang-orang makutum. Ya kan kayak yang tadi ya. Dia makutum. Kuliah dia serasaan itu. Nah, kalau usah nih cuma 5 menit ya kan? Kita mohon doa ya. Semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat kepada guru-guru kita. Amin. Kepada orang tua kita, amin. Allah berikan keberkahan, Allah berikan keberkahan kepada pondok modern Darul Hikmah, amin. Allah berikan balasan, ya. Allah berikan balasan kepada mereka yang menyantuni ini anak yatim, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masadul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu biji doang. Satu biji ini tumbuh apa? Tumbuh 7 batang. Dari 7 batang ini tumbuh masing-masing setiap batang itu 100 biji. Berapa coba? Berapa coba? Banyak. Satu dikali 7 berapa? 7 dikali 100 berapa? 700. 700. Jadi siapapun yang hadir di sini yang menginfakkan hartanya untuk menyantuni anak yatim, ini kalikan 700 kali. 1 juta dikali 700 jadi berapa tuh? Banyak. 700 700 juta. Ini hitungan matematik kita, hitungan manusia. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah limpahkan lagi sebanyak-banyaknya. Liman yasha. Bagi mereka yang digerendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa ini semoga kita semuanya pada malam hari ini harapan kita dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim. Untuk nama yang akan kami sebutkan, dimohon untuk maju ke depan panggung. Sopi, Kebon Jawa.
Ana ke Kebon Jawa, dari Kebon Jawa, Hairul Umam Jati, Alfi Jati, Sobri Jati, Aidin Gintu, Fari Gintu, Rifki Gintu, Juli Gintu, Dudullah Kebon Kelapa, Daus Kebon Kelapa, Eka Kebon Kelapa, Lia Kebon Kelapa, Fadla Tegal Kunir, Naskani Tegal Kunir, Afira Tegal Kunir, Sulaiman Mamau, Ipe Mamau, Aul Mamau, Aidi Mamau, Aatu Mamau, Sisili Mamau, Alisha Mamau, Rafa Mamau, Delila Rawagida, Khatata Rawagida, Sabila Rawagida, Ubi Rawagida, Aksara Rawagida, Febi Rawagida, Najwa Pakayo, Riri Samping Masjid, Jaya Rudi Samping Masjid, Kurniawan Samping Masjid, Sisina Samping Masjid, Rehan Samping Masjid. Thank you.
Yeah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wal malaikatil muqarrabin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunji Nabi Nabi Jamil Ahwal wal Afad wa taqdila Nabi Jami'al Hajat wa tuzahhir Nabi Nabi Jamil Sayyid wa tarfa'na Nabi Nabi Jamil Tujat wa tuwalim Nabi Aksar wa Yadu Jamil Hayati wa Ma'adhan Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bin Khadir bin Maqbalin wa Al-Khatib bin Masabah ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قوي الحاجة. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل مأهلنا دار حكمة مأهلا بركة نافعة للدين والأمة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه ومن الغم وكذلك نجزي المؤمنين. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبول يا Assalamualaikum warahmatullahi Ajib, Pulasa Bidri, Putri Kirana, Seta Ramadhan.